Nah, ada lagi nih yang unik. Anda pasti sudah pernah menyantap makanan yang terbuat dari kelapa. Tapi bagaimana rasanya jika olahan kelapa dibuat dari tempurung kelapa? Penasaran kan dengan bentuk dan tampilannya? Yuk kita saksikan bersama. Dari Bandung kita ke Denpasar, Bali. Buah kelapa selain bisa langsung dikonsumsi, juga sering digunakan sebagai bahan makanan dan minuman. Selain daging dan airnya, ternyata tempurung kelapa juga bisa dimanfaatkan menjadi makanan. Namanya lawar klungah atau lawar kelapa muda. Untuk membuat lawar ini dibutuhkan kelapa hijau muda. Setelah dicuci bersih dan direbus selama 15 menit, tempurung kemudian diiris kecil-kecil. Setelah itu diaduk dengan bumbu lengkap khas Bali yang dicampur cabai, bawang goreng, dan jeruk lemon. Penikmatnya mengaku menyukai lawar klungah ini lantaran rasanya tidak kalah dengan lawar Bali yang menggunakan daging. Lawar klungah ini saya lihat belum ada dagingnya, tetapi sudah terasa ada dagingnya. Itu yang luar biasa. Rasa khasnya itu klungah itu spesial sekali memang. Pemilik warung di Jalan Gunung Sangyang Denpasar ini menyebut awalnya membuat lawar klungah sebagai pengganti sayur. Namun seiring berjalannya waktu, menu lawar klungah ini disukai banyak pelanggan. Rasanya sekilas mirip seperti rebung atau bambu muda, tetapi ini lebih legit, lebih nikmat, dan bumbunya begitu kerasa. Dalam sehari, pemilik warung menghabiskan sekitar 30 kelapa muda. Jika Anda penasaran dan ingin mencicipi lawar klungah ini, cukup membayar sebesar Rp20.000 untuk satu porsi. Tim Liputan, CNN Indonesia.